teman-teman, selamat datang di channel aku, Kasih Hidayah Real. Kali ini saya ingin berbagi banget kepada kalian masalah cara pemakaian ini. Ini untuk pori-pori yang membesar itu kilat banget. Nah, ini step by stepnya ya. Dari pertama awalnya aku kan punya es batu ini kan. Ini namanya dikompres dulu, kita wajahnya kita dikompres dulu oleh ini. Nah, ini sebetulnya aku udah tak kasihkan di freezer, maksudnya aku taruh di freezer kulkas. Nah, awalnya ini aku awalnya udah cuci muka dulu. Nah, yang kedua itu ini es batunya letak di pipinya kita. Letak di pipinya kita ya. Nah, sambil ditekan-tekan kayak gini, ini namanya dikompres. Soalnya es batu itu bagus banget untuk kulit. Ditekan-tekan paling lama sih sebetulnya 10 menitan. Akhirnya juga pipi aku sampai merah banget karena terlalu dingin ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas. Kalau udah, kalian udah dikompres kan? Lalu ini kayak dingin banget ini. Ini aku perlu juga. Aku suka banget ini dikasih es. Ini es batu ya ini. Aku letak di atas. Lehernya juga bisa sih. Terus yang pertama. Yang kedua. Udah biasa kan ini nunggu kayak kering dulu. Ini enak banget ini anjes. Udah. Nah, ini pakai ini toner. Kalian bisa pakai kapas ya. Bisa pakai kapas, bisa pakai tangan. Ini biasa seperti biasa. Terus ditep-tepin di apa ya? Tekan-tekan. Ini langkah pertama ditekan-tekan. Pakai ini. Neng-neng. Ini memang kegunaannya untuk pori-pori ya. Untuk pori-pori terus untuk komedo itu juga bisa menghilangkan ini. Terus kalian itunya tuh sedikit aja ini. Sedikit aja sedikit aja. Kalau ditutup langsung biar debunya enggak masuk. Terus ini. Ini ya, yang paling penting tuh di sini. Soalnya biasanya yang paling pori-pori yang paling melebar tuh di sini. Karena biasanya minyak. Terus kalau udah sekitarnya yang paling penting yang sininya aja yang paling banyakin. Terus kalian ini dua diginiin diputer. Diputer ya.
sininya. Sini juga ada pore-pore biasanya melebar. Pas ada sama di sini. Kalau udah terus pakai ini deh. Ini biasanya aku pakai serum. Kalian bisa sih pakai serum ini. Ini Revolution B. Kalau ini sih biasanya aku malam. Ini yang malam. Nah, kalau yang ini itu yang siang aku pakainya. Jadi baru banyak kayak gini. Ding. Sedangkan ini kayak gini, ini lah lo. Kalian terserah mau pakai. Coba ini sedikit aja, ini serum. Sedikit aja. Kalau udah ditekan-tekan ya. Lalu aku coba pakai ini, soalnya ini tuh juga segar banget, soalnya muka aku tuh kusam. Jadi aku pakai ini Yuzu. Ini bagus banget. Aku udah coba ini moisturizer hampir udah mau habis. Soalnya aku cocok banget. Aku makainya enggak sering-sering sih. Ini udah habis. Udah habis. Cuman aku ingin nunjukin ke kalian kalau Yuzu ini aku apa ya? Rasanya ini aku pakai yuzu yang fruit, yang jus yuzu ini ya. Ini enggak lengket, enak banget ini, seger. Sini kasih sedikit. Kalau udah kalian diratain. Ini bagus banget untuk yang wajah kusam, yang kadang bentar ya. Ini perlu banget ya di hidung sini, biasanya banyak orang wajahnya. Segar. Nah, kita akan segar ini. Kalau udah biar meresap. Terus biasanya kan ini kan udah mau malam, aku seperti biasa aku tuh pakainya ini karena aku tidurnya malam, jadi aku takutnya ada mata paninya. Kalian bisa pakai ini, ini untuk mata panda, untuk tidak, maksudnya mengurangi kerutan di sini. Nah, aku kalau makanya tuh dari sini,
dari ujung sini ke sini ke sini ke sini ke sini ya. Ke sini lagi, pokoknya dibolak balik bolak balik bolak. Terus kalau udah diginiin, putar 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 dari ujung ke ujung mata bawah ya. Kalau udah, ini punya aku udah mau habis. Aku makanya jarang-jarang, ini udah lama banget dari sini lagi. Tuh, dua, tiga, empat, lima. Terputar. Nah, kalau udah, kalian ditutup-tutupin ya, diratain biar merasa di kulit. Jangan sampai kecolok, harus hati-hati. Semuanya udah tereng tereng, maksudnya kayak gini. Ini biasanya jadi gak kusam gitu. Kalian bisa dicoba di rumah, kalau kalian memakai, kalian bisa dicoba bisa coba pakai produk MS Glow. Nah, ini untuk mengecilin pori-pori atau biar komedonya hilang, atau bisa apa ya, kayak ininya tuh kenceng di sininya. Biasanya kan sini banyak minyaknya, keluar minyak, berminyak maksud aku, itu bisa juga menghilangkan ini loh. Karena ini udah ada tulisannya semuanya, dan cara-caranya juga udah ada cara-caranya juga di belakang, jadi kalian bisa pakai. Jadi selamat mencoba untuk memakai ini, semoga cepat kilat, sekilat-kilatnya langsung mengempes, langsung mengecil pori-porinya, karena ini bagus banget. Aku baru pakai kayaknya cuman 1 minggu 2 mingguan gitu, jadi ini itu langsung ngasih. Soalnya aku sininya yang aku ada pori-porinya sininya, jadi terbukti banget. Karena aku rasa si MS Glow ini memang cocok untuk semua kalangan perempuan. Nah, bagi yang belum sub aku, buruan di sub ya, lalu dipencet tombol loncengnya. Jadi kalau aku bikin video, kalian ada pemberitahuannya di handphone kalian. Nah, kalian bisa aja di komen maupun di share ataupun di-share oleh teman-teman kalian. Dan jangan lupa di-like juga ya. Terima kasih teman-teman. Dadah.